Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue lagi mau pulang dari bengkel ya, habis servis si Miko. Ini si Miko kemarin ada problem dikit. Jadi kemarin itu si Miko tuh kelistrikan di bagian klaksonnya itu korslet ya. Ya sudah gue benerin tuh. Ini gue sedikit cerita aja. Terus abis udah gue benerin, udah kelar tuh ya kan, karena gue udah bongkar fairing kan, nyari-nyari kabel yang korslet. Sikring juga sempat beberapa kali putus, makanya body gue bongkarin tuh. Setelah udah bongkar sebelah, terus gue mau cuci, bongkar lagi sebelah lagi. Terus abis itu habis body udah bongkarin, gue cuci kan. Nah, setelah gue cuci, tiba-tiba pas mau gue pasang lagi bodinya itu si Miko ini mati gitu. Bukan mati sih, kata si bengkel tadi mesinnya mati sebelah, jadi mas silindernya cuma nyala satu gitu, jadi nyalanya satu silinder aja. Nah, terus sudah gitu kan, ya mau nggak mau gue harus towing kan, nggak bisa di bisa dibawa, karena kalau di gas RPM-nya mati, di gas RPM tinggi dikit mati gitu, jadi nggak bisa jalan. Terus akhirnya mau nggak mau otomatis gue harus bawa ke bengkel. Nah udah gue bawa ke bengkel kan pakai towing, gak ada videonya pas motornya itu nyalanya cuma satu gitu. Ada gue videonya, kalau belum kehapus nanti gue masukin, suaranya beda banget, satu silinder jadinya. Terus setelah itu udah kan, udah langsung gua towing tuh ke, gua bawa ke bengkel. Setelah selesai itu, dan ini gua sekalian servis aja. Servisnya itu ganti oli motul ya. Gua ganti motul 5100 2 liter. Total modifnya total biaya servisnya lumayan juga ternyata, sekalian gua infus injektor ya, injeksi, sekalian ya servis ya, bersih-bersih itulah, gua minta bersihin apa namanya, kipas radiator, inian radiator, filter udara, bukan radiator, sama bersihin radiator. Motulnya itu yang 5100 itu harganya dia 200 berapa ya? 145 satu botolnya ya. Iya. Gua beli 2 botol ya. Berarti 290-an. Ini body si Miko masih trondol, belum gua pasang. Karena mau sekalian aja nanti. Ini gua mau jalan balik nih. Terus tambah infus injektor itu 145, habis 500 ribu lebih, sama ongkos towingnya gue anjir. Pokoknya buat servis itu habis 500-an sekali servis. Jadi perkara matinya itu, kenapa sih Miko mati sebelah itu mesinnya, karena ini apa namanya, soket coil itu lo kendor, kocak
kirim gue kenapa, taunya soket coil kendor, makanya dia matinya nyalanya cuma sebelah gitu. Ya lumayan panik sih, karena kan gue belum pernah mati kayak gitu, motor gue tiba-tiba mati aja. Oke, gue muter Alsum ini. Jadi seperti itu biaya servisnya tadi gue sebutin ya. Oke, kita biaya servisnya lumayan sekali, servis gope. Aduh, perbedaannya apa sama sebelum servis? Ya lebih ini aja sih, lebih apa namanya, lebih enteng aja ditarikannya. Ya namanya bis servis, masa sih nggak ada perubahan? Tarikan lebih enteng pastinya. Motul 5100 sih gue itu pakai itu karena direkomendasiin ya sama beberapa teman gue, katanya enak. Ya dari kemarin juga pakainya itu sih, Motul 5100. Wah mau hujan ini, udah gelap gini. Kita langsung pulang aja ya. Aduh. Oke, videonya seter deh gue tunjukin si Miko. Wah, balik lagi gue ke sini. Aduh. Nah, jadi ini kondisinya habis di servis. Kemarin baru gue detailing sih, tapi banyak debu lagi. Sekarang udah kelar di servis, belum gue pasang bodinya. Jadi kemarin tuh koilnya di sini ya, kalau nggak salah di sebelah sini. Itu dia kendor. Makanya ini di udah dibenerin sih, udah beres. Ya, tinggal pasang bodi dan sekarang cuacanya mau hujan. Kita langsung balik aja. Pasang bodinya. Duh, servis ganti oli yang tadi gua sebutin. Sekali servis itu hampir 500.000 ya, sama oli Motul 5100. Gua belum ganti ini aja filter oli nih. Next deh, bulan depan kata si mekaniknya baru diganti. Oke, kita langsung pulang aja. Karena udah gelap mau hujan. Ya ditarikan juga enteng sih, udah seger. Wait.
Asli enak banget nih buat tarikannya. Jadi oke, jadi segitu aja ya video kali ini. Gua cuma share aja.